Ya, Ivo dan juga pemirsa, razia juga dilakukan oleh jajaran Polresta Palembang Minggu malam, di mana menggelar razia ketertiban di persimpangan Masjid Agung Jalan Cik Agung Kimas yang sempat diwarnai ketegangan. Sejumlah pengendara motor nyaris menabrak polisi lantaran mencoba menghindari razia. Puluhan pengendara motor terjaring razia di persimpangan Masjid Agung Jalan Cik Agung Kimas, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Dalam razia yang dilakukan petugas gabungan Satlantas dan Satreskrim Polresta Palembang ini sempat berlangsung tegang karena ada beberapa pengendara nyaris menabrak polisi setelah mencoba kabur. Razia ini rutin dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan sasaran kejahatan 3C, yakni curas, curat, dan curanmor. Dari hasil razia, puluhan sepeda motor tanpa kelengkapan dikenakan surat tilang, sementara motor yang tidak dilengkapi STNK langsung ditahan di Mapolres Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.